mana Mbak? Tahan enggak? Baru belakang rumah ya? Hah? Iya. Ah!
melangkah demi selancar keringat di lubang di tempat di mana satu kenangan kita. Senyuman dia begitu manis, malu-malu tapi mau kita lihat sendiri di zaman yang sebutnya mengaku hati sangat tumpul demikian untuk yang luar biasa. Bersama-sama mendekati ya tidak tinggal beberapa meter untuk mendekati sang ratu dan sambil ditemui oleh tuan suri tanda syukuran luar biasa ya syukurannya sehingga para pengantin laki-laki senyum sambil berhadapan sang ratu langsung menyambutinya. Kita lihat bersama-sama sang ratu sedang menunggu di dalam pintu. Kemudian sang raja mengetahui sambil tersenyum melepaskan. Yang melepaskan sebuah sirih tertanda kebudayaan. Kita saksikan bersama-sama tanda syukur. Memecah sebuah telur. Kemudian pelan-pelan dibuka kameranya. Ya, silakan pelan-pelan. Kemudian sang ratu mencuci kaki sang raja dengan pelan-pelan agar tidak ada kotoran sedikit pun. Sang raja senyum-senyum, malu-malu tapi mau. Telurnya dan apa ya? Apa telurnya? Iya, kita saksikan raja merangkul sang putri. Tanda selesai pencucian kaki dan langsung disambut pendampingan untuk menuju ke sebuah pelaminan. Didampingi oleh kedua orang tua dan langsung menuju ke pelaminan yang telah kami sediakan. Belakang gua pengen tidur. Apa? Oh, ini. Itulah telurnya dan apa? Malah tisu dan apa?